satu tutorial mudah cara penggunaan IP untuk membayar berbagai bil. Ikuti dari awal hingga akhir. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Hari ini saya akan buat satu tutorial mengenai penggunaan e-pay untuk jual pembayaran bil telefon. Okay, langkah yang pertama, kita masuk e-pay. Lepas tu kita login menggunakan login sendiri yang didaftarkan. Sebenarnya banyak kemudahan dalam penggunaan e-pay ni. Salah satunya ialah kita boleh bayar berbagai bil topak telefon daripada Hotlink sampai TikTok, Yes, Mobile ada. Okay, kita boleh juga bayar tengok bahagian bill payment. Kita ada Astro, Maxis, Mobile, macam lagi. Seterusnya kita tengok online game. Okay, ini saya tak pandai sangat lah. IDD, e-wallet. Ada untuk online, Grab, Enjoy. Kita juga ada kemudahan di sini. Bil air, untuk bil elektrik pun semua ada. Itulah kemudahan IP yang kita boleh gunakan. Kita terus sambung untuk penggunaan yang saya akan buat tutorial nanti. Guna password sendiri. Lepas tu kita boleh buat pilihan sama ada kita nak bayar apa-apa saja, Hotlink, Digi atau Celcom. Lepas kita buat pilihan, contohnya kita nak bayar Digi, kita klik pada bahagian Digi, kita buat pilihan sama ada kita nak buat pembelian 100 ataupun 50. Jadi, contohnya kita klik pada ruangan nilai. Lepas kita klik pada ruangan nilai, kita berurusan untuk pembayaran. Okay, kita boleh buat pilihan sama ada kita berurusan dengan apa jenis bank, contohnya public bank ke. Macam saya menggunakan public bank. Seperti biasa, bila dah kita klik public bank, dia akan keluar arahan ID dan password. Kita masuk ID dan password. Selepas kita dah berjaya masuk ID dan password untuk public bank, akan terpaparlah satu kenyataan bayaran. Okay, kita nampak pembayaran. Lepas tu kita tekan, kita minta request PAC number. Bila kita request, dia akan keluar pada handphone kita yang kita daftarkan. Contoh
contohnya kita daftarkan nombor 012 ke 016, dia akan keluarkan melalui SMS. Kita tunggu sehingga bunyi nada SMS. Sini saya tunjukkan print screen, menunjukkan macam mana SMS itu masuk ke handphone kita. Kita cek. Okay, bila dah masuk, kita tengok nombor PAC tu, baca nombor tu, kita buka nombor tu, kita baca yang di bawah sekali tu, dan kita typekan pada ruangan yang ditetapkan. Kita type mengikut apa yang keluar, nombor yang keluar mengikut handphone yang kita daftarkan itu. Biasanya dia tak lama, dia terus keluar je nombor tu, dia tak tunggu lama kecuali line kita ada masalah. Lepas tu kita tekan confirm lah. Bila kita tekan confirm, kita tunggu sedikit masa untuk pengesahan bank. Dan bila dah berjaya, dia keluar satu ID yang kita sudah berjaya. ID tu kalau kita beli pada customer, kita hantarlah nombor ID tu pada customer. Nombor ID tu rahsia lah. Sebelum digunakan, nombor ID tu kena rahsia. Selepas dan nombor ID tu telah digunakan, out macam biasalah. Okey, harap kursian ini mendapat sedikit ilmu pada netizen semua. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.